Setelah menunggu berbulan-bulan lamanya, akhirnya acara lamaran Lesti Kejora dan Rizky Billar akan segera tiba. Tepatnya besok tanggal 13 Juni 2021 pada hari Minggu. Menjelang acara itu dimulai, tepatnya subuh ini, Leslar atau Lesti dan Rizky Billar sibuk persiapkan diri guna untuk mengikuti acara sakral itu. Tak tanggung-tanggung, acara lamaran mereka itu akan ditayangkan secara live di dua stasiun televisi swasta, yakni Indosiar dan ANTV. Lamaran tersebut dilaksanakan di Bandung, di salah satu tempat paling indah di provinsi itu. Segala jenis persiapan sudah disiapkan jauh hari sebelum acara tersebut dilangsungkan, mulai dari dekorasi, tamu undangan, bridesmaid, groomsmen, baju keluarga, maupun persiapan-persiapan yang lainnya yang dibutuhkan dalam acara itu. Lesti Kejora dan Rizky Billar memilih lokasi semi outdoor dengan nuansa putih untuk acara lamaran mereka. Menariknya, gedung yang mereka gunakan dikelilingi oleh pepohonan hijau dan rindang, sehingga suasana di tempat tersebut begitu nyaman untuk mereka dan para tamu undangan. Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar banyak yang mengatakan lebih mewah dari pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah. Diketahui, puluhan artis papan atas Indosiar turut hadir untuk menghadiri undangan dari calon pengantin itu. Tak hanya itu saja, teman-teman Lesti Kejora dari jebolan ajang dangdut Indosiar juga turut ambil bagian untuk memeriahkan acara lamaran mereka. Seperti misalnya, Rara Lida yang akan menjadi salah satu bridesmaid untuk lamaran Lesti Kejora dan Rizky Billar besok. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.